Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali bersama kita di Jajago. Jalan-jalan gokil bro. Kita ini pagi hari ya, sekitar jam 6. Kita sudah begadang dari semalam, tepar ya. Kita mancing seharian di sini. Ikannya ya lumayan lah ya, so-so. Semalam gak maksimal karena kita semengantuk ya. Anginnya kencang banget, cukup dingin. Ini Mok lagi lanjut mancing. Mok kayak pancingnya dimakan Mok, ayo. Jadi rencananya hari ini kita lanjut mancing sampai siang. Semoga ada dapat ikan di sini. Nah, ini adalah ikan teri yang sudah direbus ya, dan juga udang-udangan ya, hebi. Nantinya akan dijemur, dikeringkan dan menjadilah ikan teri. Ini hasil pencaringan semalam. Kita akan lihat kondisi dalam canpe atau jermal ya. Inilah yang terjadi dari malam ya. Cuma kan malam kan nggak terlalu jelas. Nah, ini yang jelasnya. Nah, ini hasil pancing kita semalam ya. Ini ada ikan sembilang. Ini ada ikan jelame yang kemarin ini, jelame. Nah, ini di dalam jermal ya, tempat kita tidur. Ini lagi direbus. Oke, okay, brother Mok dapat ikan. Tengok Mok. Wih. Mantap. Pagi hari yang cerah ya, dengan belukang, mantap brother. Aku cing ketang loh. Lagi ketang, Bro. Gimana? Ini abang-abang lagi si Nomila, Bang. Wih, mantap. Memilah antara udang sama bukan, Bang? Iya. Tulangnya itu biasa dari makanan burung, Bro. Ini namanya udang tepak. Kasih nengok tuh, Pak Vito mau. Hampir di pahamu. Iya gak? 1 kilo berapa? Oh, ekor, 1 kilo. Kita. Ah. Kenapa? Oke. Kau mancingnya? Mancingnya yang agak timbul. Oh. Tidak berapa jauh ke bawah. Kita ada. Aku yang bajot. Pat, tarik. Naikkan. Woi, tali saling berkait. Mok, kamera kok. Ngelok talinya. Oh, Jon, langkah ini, Jon. Jon, pancingan langkah ini. Kau ke sana. Ah. Naikkan. Woi, tali saling berkait. Mok, kamera, Mok. Putus.
Bala besar tarik tu, John. Ha. Punya mak putus dua biji, punya aku putus. Apa ni? Bapak dia. Sesuai lah pancingan kau kecil itu. Kukira ikan. Oke, halo. Memang Kak Silau. Jadi, selamat malam. Kembali bersama kita di Jajago. Jalan-jalan gokil. Gokil, ya. Kita lagi mancing malam. Posisi lagi di padang tikar. Kita akan memancing ini di atas kapal, ya. Ini itu di atas dek kapal. Memang nggak kurang jelas karena memang ini gelap banget. Dan kita sudah siap dengan pancing. Saya menggunakan ultralight, ya. Daiwa. Dengan tali PE. TE berapa ya? 0,6, ya. Plus dengan nilon. Saya menggunakan rod casting yang sudah patah dan saya ubah dan menggunakan spinning. Oke, okay, Anda lihat ada tanduknya. Oke, okay. Okay, jadi itu ini versinya Mok Santo. Oke, okay, dia menggunakan rod BC tapi pakai spinning dan rodnya patah di tambang. Oke, okay lah. Semoga dapat. Umpan kita adalah udang, ya. Udah kita minta dengan orang rumah tadi. Udah. Bentar lagi ada umpan depan dulu. Oh, itu. Okay, let's do it. Panen nomor 1. Nah. Strike, Mak. Strike. Ada ke? Mana, bro? Apa tuh, Mok? Ikan apa tuh, Mok? Bukan, itu belukang, bengak. Tengok. Wih, mantap, brother. Strike ikan belukang. Mana tengok mukanya Mok Santo dulu. Pegang, Mok. Ini kurang lebih kayak, punya kau lebih besar. Yalah, tengok muka lo. Iya, yeah, strike perdana di malam hari. Belukang gini. Ubur. Besar. Ubur. Berarti ikan sudah masuk. Ini umpannya, ya. Kita gunakan udang teh. Tidak perlu dilempar jauh-jauh. Oke, ini tinggal setengah badan. Yang ini umpannya hilang. Lanjut. Oke, strike pertama. Ya, ikan jenaha atau jelame. Hampir tak terasa saking kecilnya, luar biasa. Ya, dia berbunyi, ya. Ini strike perdana kita di malam hari di atas jerupal, oke? Umpannya pakai udang kupas. Tadi pas saya enggak kerekam, ya, karena si Mok sibuk. Tangannya terkena apa, Mok? Ya, mata tangannya kail. Terkena mata kail, bagus, ya. Mantap. Kita simpan dulu. Oke. Strike, ya, John Stephen strike. Ikan apa? Pas direkam dapat yang kecil, tak direkam yang besar. Ikan apa tuh? Duri. Gimana, Pak John, sensasi strike-nya? Mantap jiwa. Walaupun ikannya tidak sesuai target, yang penting dapat. Oke, dirilis. Kau kena durinya. Nah, ini kena durinya selesai, tak kerja gitu, bro.
Track. Kasih hindar gini ke tiang, kok ada kena tuh. Hah? Kasih jauh dari tiang. Iya. Oke. Okay. Strike jelama kedua. Iya, yeah, lumayan, bro. Tuh, kok umpan itu. Woi, umpan itu, bro. Mantap. Langsung dari Jermal. Mantap jiwa. Oke, okay, itu mau kayak strike. Oh, mau strike nih. Mau satu aja strike. Strike, bro. Wush, wush, wush. Wih, mantap. Strike apa, bro? Apa ini? Ikan duri. Wih, mantap. Ikan duri, bro. Jempolnya mana, bro? Empat. Ikan sembilang. Tadi apa pancing udah hampir jatuh ke dalam air. Ini tarikannya gila loh ikan ini, gila. Ikan sembilang, kawan. Wih, strike, bro. Strike, bro, bro, bro. Strike juga, bro. Strike. Double strike. Wih. Oke, okay. Si Mo strike duri. Tuh kamera, Mo. Aku juga strike. Duri. Double strike. Ya, rombongan duri datang. Double strike. Nah, adu nah. Adu duri paling banyak besar. Oke. Okay. Naikkan lah. Gelap, tak nampak. Wow. Wow, angkat nih buntal itu. Oh, buntal. Selamat. Ih, muntah dia. Ih, muntah. Ini apa nih? Dia yang buntal kuning. Hah? Enggak sih, kamu lihat. Borat, Jon. Untung tak putus lagi kau. Hah? Iya, yeah, mantap. Ikan apa nih, Bang? Buntal tuh, tak bagus punya kan? Ini yang namanya baktau. Masih saudaraan dengan cumi. Tadi ditarik kerapu langsung masuk ke dalam rumpun. Satu pancing selesai. Biarkan ya. Entah kenapa ya. Dia makan tuh enggak main sentak, langsung nyut ke bawah. Pas naik, dia naik, saya tarik turun hilang dah. Eh, kok bisa naik? Gulung. Kok bisa gulung? Gulung enggak? Ikan. Oh, ikan. Sembilan. Oh, sembilan. Ada dia nak dipaksakan putus. Hei, untung abang ilmu mantap. Wey. Strike sembilan, wey. Mantap jiwa. Ingat duri selesai gitu tak kerja. Sembilan laut. Mak. Apa tu? Nyut langsung masuk ke bawah. Ini yang paling kecil tu. Oh gitu. Mungkin kita sijong kan. Kok abang enggak bengkokan di itu? Gerak dia. Kok udah lepas udah aman. Pernah kena durinya, Bang? Belum pernah kena ini minta mati. Minta mati. Masuk dalam perut. Masuk perut. Sakit masuk berot. Oh. Wajar lagi lah. Kalau gini aman. Bilang dulu asap pedas enak.
strike belukang. Woi, gila besar. Ini sampai dekat berapa? Ini besar ke, Cik? Anak. Anaknya. Gila, luar biasa. Udang kupas ke? Udang itu udang full. Oh, pacumi. Oh, bak tau. Sebilang belukang, oke. Okay. Saudara kangkang sudah lengkap. Oh, dapat ikan. Dapat jelame. Strike. Jelame lagi. Eh, kena tarik. Hah? Gila besar eh. Wah, gila. Pala. Pasang ini bak besar dari ini ya, sih. Hi, tak berani aku dekat. Mak penuh keranjangnya. Mak keranjang penuh. Eh. Dah lepas kah? Gila. Berapa kilo nih, Bang? Sekilo lebih. Hii. Sampai abang takut punya tak bagus lah barang ni. Oke, ini tungku pembakaran. Oke, strike ketiga, ikan duri. Ya, kita mau rekam, coba percuma karena sih itu gelap total ya. Jadi rekam pakai strike juga enggak bisa nih. Ini ikan duri nih. Ikan sangat bahaya nih kok kena. Strike duri. Kita rilis ya. Strike. Jelame. Ini jelame lagi. Ini abang mau apa kan? Goreng. Langsung. Mantap. Langsung digoreng. Lihat satu itu mentah-mentah yang makan. Langsung dimakan itu. Kukira tak digoreng, macam orang Jepang. Langsung lah kan bersih, kecuali udah kena tanah kotor. Tak perlu kasih garam dah, enggak ada asinnya. Hancur ya. Iya sih. Kalau berita loh. Mbak tahu sama udang mana lebih ampuh gajah nyumpan? Bale lompat-lompat. Konda. Tapi konda banyak ikan besar.
Hei, sambal yang mana tuh? Hei, sambal. Wih, mantap. Thank you.